Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan menunggu momentum untuk mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam. Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat kampanye terbuka di Tasikmalaya, Jawa Barat. Mahfud mengaku menunggu momentum tepat karena ada tugas negara yang harus dijaga. Menurut Mahfud, hal itu telah dibahas dengan pasangannya Capres Ganjar Pranowo. Akan menyediakan honor. Yang lain berarti yang udah pasti ya, Prof. Ketua partai itu dulu dong yang mundur ya. Okay. Gimana Prof? Tanggapannya Prof? Bisa diperjelas lagi Prof? Iya tadi itu. Udah pasti mundur gitu Prof? Ya nunggu momentum, pasti lah. Pasti ya.